Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Aminah Handcraft. Kali ini kita akan menyulam keranjang secara timbul atau 3D. Silahkan disimak. Di sini saya membuat 5 baris vertikal sebagai pondasi untuk membuat keranjang. Kita sisipkan benang ke dalam pondasi secara bergantian. Dari ujung kanan ke ujung kiri, balik lagi begitu seterusnya sampai selesai. Terlihat di sini, saya melambatkan video agar kita bisa melihat dengan jelas bagaimana benang disisipkan satu persatu ke dalam pondasi secara bergantian. Setelah selesai kita menyulam, maka kita akan melihat bentuk penampakan dari keranjang yang seperti anyaman dan sangat cantik. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan diisi kolom komennya.